وعلى الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مولانا يا مجيب يا قادرنا يا قد توصلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم تقضي حاجتنا وحاجة المسلمين يا قريب. اللهم اجعل هذا الاسم اسما مباركا له واجعل بطاعته قصد زياره وتعالى بعملك اجتهاده. اللهم اجعل ولده ولدا صالحا وطاعه لابواه وطاعه للربي. اللهم نوِّر امره بصحه وعافيه وحقق بزياده عمله واختم بالصالحات اجله. اللهم اجعل ايمانه كايمان نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وسلم والى يوم الدين. اللهم بارك به ونسق منه واجعله في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله وبكرم إجاتي ما يسيكون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين. Sabun. Wa ila Rusi Abdul Qadir Al-Zailani wa Sayyid Ibrahim Al-Khalwati wa Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani wa Sayyid Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari wa Sayyid Sihabuddin bin Sayyid Muhammad Arsad Al-Banjari wa Sayyid Nawawi bin Umar bin Al-Tawi wa Sayyid Zainuddin Sumbawi wa Sayyid Ali bin Abdullah Al-Banjari wa Sayyid Muhammad Sarwani Abdan Al-Banjari wa Sayyid Muhammad Zaini bin Abdul Karim Wasih Muhammad Zaini bin Abdul Qadir sekumpul Al-Banjari. Allahumma a'la darajatihim fil jannah wa anfa'na wa yu'idu alaina bi barakati wa ulumihim wa asrarihim wa anwarihim fid din wa dunya wal akhirah wa amma ba'du yamun alaina bil afiyah wa salamati wa haqqina bi taqwa wa istiqamah wa husnul khatimah wa ila hadratin nabi Mustafa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyati qabul hajat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu man istafa min ibadah min sya'abil wilayah. Yani aku memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih daripada segala hambanya dan orang yang dijadikannya sebagai wali Allah. Wa hasasau bihamdi asrarihi, yakni membutuhkan untuk membawakan segala rahasianya. Wa jadabahu ilaihi bisaikil inayah, yakni dan ia yang menentukan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu petunjuk dan pertolongannya. Wa askuruhu annahu man alina bin iman bima jaa'at bi anbiya'ahu wa wal awliya'i min asrarihir rabbaniyah. Aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya mengerni atas kami dengan mengimani barang yang ditentukan oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bagus akan ketuhanannya. Wa wafa'na li mutaba'ati sunnatihul bahiyatus saniyah, dan telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul buku wa wafir dari amihi suri, yakni aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahir. Wa ala alihi wa ashabihi binabi nuri, yakni atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka daripada jalan yang nurnya daripada amal yang saleh. Kemudian daripada itu maka berkatalah si Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidina Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula membaca manaqib auliya Allah taala itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membaca dan kepada orang yang hadir mendengarkannya. Amma ba'du, inna zikri auliya Allah tanjilur rahmah.
Setiap dibacakan manaqib oleh Allah Ta'ala itu, di situ diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada kita yang membaca dan kepada orang yang mendengarkannya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini merupakan salah satu karidaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan barakah di dalam pembacaan manaqib ini. Bapak Ibu jemaah yang Allah hormati, manaqib auliya Allah Ta'ala itu setiap dibaca pasti ada najar yang dilaksanakan. Contohnya kita melaksanakan pembacaan manaqib auliya Allah, berarti ada najar yang harus dibacakan. Orang yang bernajar membaca manaqib auliya Allah Ta'ala itu merupakan salah satu kewajibannya yang harus kita laksanakan. Jadi wajib hukumnya bagi kita yang sudah bernajar untuk melaksanakan pembacaan manaqib apabila kah. Yang penting ada najar kita tunaikan dan kita laksanakan. Apabila kita kadang melaksanakan salah satu najar yang kita janjikan, itu merupakan salah satu hutang kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Inna zikri awliya Allah Ta'ala, setiap sesuatu itu adalah utusan Allah, itu seorang awliya Allah, kekasih Allah. Bila kita berhutang, pasti membayar. Maka itu juga kita berjanji hendak membaca manaqib, pas kada terlaksana, itu merupakan salah satu hutang yang sewaktu-waktu kita ada masalahnya apakah. Nah, jadi itu adalah salah satu manaqib. Manaqib artinya yaitu tentang sejarah singkat atau sejarah seorang aulia Allah. Digambarkan di sana, seorang aulia Allah itu adalah merupakan salah satu kekasih di bawah silsilah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi angkatan pertama baginda Rasulullah, terus ke bawah aulia Allah, terus para habaib dan para guru-guru dan seterusnya. Itulah tingkatan-tingkatan daripada seorang aulia Allah yang meneruskan daripada keturunan yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 1132 di dalam negeri Madinatul Rasul, itu ada salah seorang anak laki-laki yang baru lahir yang diberi nama dengan Sayyid As-Saman. Sayyid As-Saman adalah anak daripada bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Kelahiran beliau itu disambut masyarakat Madinah. Nah, kemudian daripada itu, kenapa setiap ada sesuatu yang kita laksanakan pasti ada najar dan membaca manaqib, daripada khusyukur dan gembiranya kepada Allah sehingga kita melaksanakan dan memperoleh anak. Makanya tadi mungkin ada niat sudah sebelum batianan kah, hanya imbah kawin kah. Karena kita menyayai apabila sudah kawin, batianan kah, batianan kah, lalu kita belajar membaca manaqib, boleh jadi nak itu. Jadi macam-macam niat dan najar itu yang harus dilaksanakan. Kada boleh kada dilaksanakan. Kalau menurut di dalam sejarah itu hukumnya wajib melaksanakan najar. Nah, kayak tadi itu kan apabila ada niat wajib dilaksanakan. Pada tahun 1132 itu lahir seorang anak laki-laki di dalam negeri Madinatul Rasul, yaitu kelahirannya disebut oleh masyarakat Madinah dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesenangan bahwa lahir salah seorang anak daripada aulia Allah Ta'ala bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, lahir di dalam negeri Madinatul Rasul. Kelahiran daripada anak tersebut itu kada mengalihi, kada wahi-wahi ini pun kita tumbur gitu nah, tinggi sakit paru kah, tumbur tinggi ulun aja jam 2 malam tumbur membawa mamanya ke rumah sakit situ. Iya tuh kada kayak itu mengidamnya kan, kada kayak itu juga Said Muhammad Saman di dalam parut ibunya. Bahkan di dalam sejarah manaqib muhtasar daripada manaqib auliya Allah Ta'ala itu diterangkan dengan ucapan syukur, alhamdulillah ujar Sidin, aku ini sudah dijadikan Allah sebagai aulia di dalam parut ibu ini. Kan berarti belum lahir, masih di dalam parut itu sudah digambarkan. Hanya datang tuh. Nah, jadi kada mengalihi, kada si Saman di dalam parut mamanya ini tuh. Belupang barat mamanya membawa, juga pian menghandak mamak, menghandak menyaksikan orang betianan tuh ujar juga, pang ini kada bisa juga dicobakan. Hati bini betianan tuh nah. Kalau itu semangka nang se 5 kilo nih itu ambil juga ada di sini ikat nah nang semangka nang kayak itu tuh kayak apa rasanya kayak itu juga aja sini orang berpianan itu barat membawa ke sana kemari
atau karena kau ditinggal. Sayyid Muhammad Saman di dalam Muhtasar itu kada mengalihi mengidamnya, kada mengalihi batianannya, kada mengalihi melahirkannya pun kada mengalihi. Lahirlah ke alam dunia karena itu sudah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang terpilih lahir ke alam dunia berusia 5 tahun beliau itu menuntut ilmu agama, dilajari juga ilmu agama. Dilajari, dididik ilmu agama, disekolahkan dengan salah seorang guru. Maka menuntutlah Sayyid Muhammad Saman kepada salah seorang guru. Di situ orang tuanya mengetahui bahwa sebagaimana wali Allah Ta'ala berusia 5 tahun. Setelah selesai menuntut ilmu agama, masuklah ke dalam ruangan makan, lalu diberi makan oleh orang tuanya si Saman tadi. Setelah makan si Saman tadi, dilihat orang tuanya makanannya itu kada gara-gara. Nah kayak yang kalau ini Adam 6 biji, nah dimakan sini, tak apa ya 6 biji. Di dalam ruangan makan mungkin diganti oleh Allah Ta'ala bahwa seorang awliya Allah Ta'ala itu sudah diberikan kelebihannya, maunah yang dilebihkannya. Sehingga makanan yang ada itu ada. Nah maka bingung orang tuanya, lalu mendatangi gurunya. Lalu ditakunakan oleh wadah gurunya. Ujar gurunya, jangan engkau takut, jangan ragu lagi bahwanya Sayyid Muhammad Saman ini adalah seorang awliya Allah Ta'ala. Usia 5 tahun sudah ketahuan. Nah, jadi dididik juga biar anak-anak sama guru sekumpul itu juga. Adapun ciri-ciri seorang awliya Allah Ta'ala itu atau kelebihan daripada seorang awliya Allah Ta'ala itu, yang pertama adalah didikan orang tuanya. Setelah dewasa ketahuan di sana, ujar bahasa kita tuh ciri-ciri kekanakan itu ketahuan. Nah kayak guru sekumpul itu lu membaca di Muhtasar itu kian usia 5 tahun itu tuh dibawa mama pak, dibawa Abdul Ghani, dibawa Abdul Ghani terus dia ini kan pelanggar dididik malah jadi sembahyang. Kurang sih pendidikan dimasukkan sijin, ada salah seorang guru agama malah jadi mengaji, Guru Hasan ada jauh pada langgar. Ini kisah di dalam Muhtasar pengalaman persuah juga belum membaca. Nah lalu belajarlah dimasukkan kepada Guru Hasan lagi, lalu belajar mengaji antara sembahyang maghrib dan isya. Setiap anak melaksanakan pengajian itu orang tuanya tuh yang memberi satu botol minyak tanah, artinya botol ganal apa nggak butuh mantap ada botol halus. Nah diberi anuan si apa lawan saja ini tadi oleh ganin tadi. Nah lalu diberi disarahkan lawan pengguruan sini dengan Guru Hasan tadi terus menerus kayak itu beberapa tahun terus menerus sebotol doang, sebotol setiap hari mengaji sebotol pada ada mampu ya orang tapi dia ada diberi kita harus menginjak dewasa dimasukkan sini pulang ke madrasah Darussalam sampai dewasa terus nama daripada Jain Abdul Ghani itu waktu kekanakan tuh ngaran sini itu ada Jain Abdul Ghani ada ngaran sini itu Ahmad Husaini lagi halus tuh Ahmad Husaini. Setelah masuk ulama besar yang bernama Ghani apa Zaini, lalu si Ghani tadi mengambil barakah, kemudian dipindah ditasmiyah menjadi nama Zaini. Nah, itu padahal ulama besar yang masuk ke Martapura, lalu si Ghani tadi mengambil barakah. Nama daripada guru sekumpul kita tuh Ahmad Husaini lebih halus. Lalu ditasmiyahi dipindah menjadi nama untuk mengambil barakah. Nah, anak terus siapa ngarannya? Anak siapa? Anak guru sekumpul. Anak guru sekumpul. Muhammad Amin Bedali. Muhammad Amin Bedali Saikom. Nah, nak Saikom tu. Muhammad ngarannya, jangan Amin, kamu akan ada ko, jangan. Bedali seperti aku juga, kita cahkan sini. Jadi kayak itu. Kamu cahkan enggak? Mulai lagi halus tu sudah ketahuan daripada seorang awliya Allah Ta'ala. Satu mat aja kita gawe baru sebala walawas, lawas duduk tadi sudah gak ada lawasan. Nah nomor 2 itu siapa ngatnya? Aku gak ada tahu. Kada tahu lu nomor 2 tujuan. Saya kumpulnya ingat, kada tahu juga. Nah, kumpulnya amun pertama itu Muhammad Amin Bedali. Kemudian Sayyid Muhammad Saman setelah dewasa beliau itu adalah menjadi hadam. Hadam itu jadi orang itu susuruhan. Umu ujar wahin itu asisten rumah tangga. Nah itu bahasa wahin, bahasa kerennya. Dahulu hadam itu adalah sesuruhan, tapi sesuruhan daripada Sayyid Muhammad Saman lain sesuruhan orang biasa.
Sesuruhan sidin itu adalah melayani orang-orang menuntut ilmu, orang-orang awli Allah, itu melayani sidin, orang-orang ziarah ke makam Rasulullah. Nah itu bang hadam sidin. Nah kadang-kadang kaya nak hadam bang. Nah jadi hadamnya itu adalah sesuruhan daripada awli-awli Allah, pintu daripada segala kubur Rasulullah. Nah kemudian daripada itu kita mengambil barakah sebuting, mengambil keramat daripada Tuan Sayyid Muhammad Zaman. Pada suatu hari ada salah seorang yang berlayar ke negeri Hijaz, manakala angin topan sangatlah kencang, kemudian terdamparlah di pulau itu salah satu kapal. Maka berdirilah seorang laki-laki tadi di haluan kapal memohon kepada Allah, mengatakan ya saman tiga kali. Kemudian dilihat daripada itu, dilihat sidin ada dua orang berjalan di atas air, yang satu memegang sebelah kiri dan satu memegang sebelah kanan. Kemudian terus kapal itu turun dari Bukit Karang dengan keadaan selamat. Itu adalah karamat daripada Tuan Sayyid Muhammad Saman. Kemudian daripada itu Sayyid Muhammad Saman juga ada masuk. Meninggal. Ini kata masuk ya. Di antaranya pesan sidin melaksanakan sholat berjamaah. Ini dua pengen kan ke dapur. Di rumah kamu ya. Kalau pun mengajar di depan diwajibkan ke masjid kada, itu adalah salah satu daripada wasiat sidin. Yang paling nyaman wasiat sidin itu ada membaca Allahumma fir umat Muhammad, itu paling nyaman sudah bisa di subuh. Baca 4 kali berturut-turut itu termasuk jumlah martabat kutub di dalam negeri Madinah Rasul. Termasuk jumlah martabat kutub di dalam negeri Madinah Rasul. Kemudian daripada itu Tuan Sayyid Muhammad Saman dilahirkan pada tahun 1132. Sayyid Muhammad Saman itu dilahirkan 1132 dan diwafatkan pada tahun 1189 di dalam negeri Madinah. Berarti umur sidin wafat itu kurang lebih 57 tahun. Wafat sidin anu aja. Kemudian suatu baidah, bagi siapa melazimkan membaca menakib awli Allah Ta'ala, baik bersama-sama dengan orang banyak atau sedikit saja orangnya, sekeluarga saja ke di rumah, baca akan menakib pintu mengambil barakah faidah daripada Sayyid Muhammad Saman. Maka di situ Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan rahmat dan petunjuk serta mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia pun hajat akhirat. Hadiahkan pahalanya kepada Tuan Sayyid Muhammad Saman. Itu adalah suatu faedah. Barang siapa yang melazimkan seperti itu, bila kawa membaca sekeluarga baca saja, bila kada kawa tinggal apa dia orang lain. Itu anjuran daripada di muhtasar yang terkecil ini. Kemudian daripada itu Sayyid Muhammad Saman dimakamkan di Madinah Rasul berhimpiran dengan pemakuburan atau makam daripada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Dengan membaca manaqib awliya Allah Ta'ala ini, mudah-mudahan apa yang kita baca merupakan salah satu amal ibadah kita dunia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana kita memperingati atau membacakan seorang kekasih daripada Allah Ta'ala, yaitu awliya Allah Ta'ala Sayyid Muhammad Saman. Mudah-mudahan apa yang kita baca merupakan barakah dan mudah-mudahan dikabulkan hajat kita dan hajat sahibul hajat sekeluarga. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wallahir wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bagaimana? Selamat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjiha biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdirana biha ya Allah jami'il hajat wa tuqafuna biha jami'il syai'at wa tarfa'una biha inda ma'alatul rajat wa tuballighna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa أهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء حتى يتنا اللهم اجعلنا الله